puji Tuhan, haleluya. Waktu kita berdua memang benar-benar waktu yang spesial buat kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Memang kalau sudah timpa cahaya, saya selalu bilang berapa sidang, bukan suruh makan banyak-banyak dulu, kalau datang enggak. Tapi siapkan hati benar-benar, karena memang pengurapan yang spesial, amin. Awal tadi berbicara bahasa roh, Pak Cahaya bilang menyebut bahasa roh itu dalam bahasa Indonesia. Enggak kepleset, memang benar. Alkitab ayat memang bilang, tak kepleset percaya. Memang waktu itu di loteng Yerusalem ada bahasa Indonesia. Di sana tak bilang orang Indonesia tapi Asia. Asia Anda dan saya ini orang Asia. Yes, amin. Jadi ada bahasa yang digunakan. Ya, luar biasa mereka kagum ini. Ya. Ya, bahkan bisa jadi ada bahasa Manado, bahasa Tuba, dan bahasa-bahasa yang lain asal dari daerah masing-masing. Amin. Ya, yang jelas belum ada lagu makan sayur kol. Terima kasih banyak Pak Cahaya dan tim. Puji Tuhan kesaksiannya tadi, suami istri luar biasa diberkati Tuhan. Ya, saat ini kita sudah disembuhkan. Amin. Aduh, saya kagum ya. Ternyata kalau dibongkar kayak itu, saya sudah pernah bahasa sini, tapi firman itu ya dan baru setiap hari. Amin. Amin. Disampaikan Pak Cahaya baru juga. Saya tidak akan bilang bahwa karena saya sudah S2, padahal saya tetap baru. Maka saya buat catatan tadi, saudara. Ya, apakah kurang teologi saya? Tapi saya catat benar, selalu baru itu kita aminkan. Amin. Saudara jemaat pun bawa catatan karena memang firman itu baru. Amin. Nanti aja lima hal kita sudah kagum-kagum ini. Sudah angkat tangan, kita sudah mendeklarasikan, demonstrasikan tentang lima hal tanda tadi ya. Jadi kita pikirkan, panggilnya Pak Roy, kalau ada sakit sekarang perlu panggil saya jauh-jauh, udah mati duluan. Pak Roy pergi, selalu ke sini cukup jauh, betul. Tapi Anda cukup dekat dengan amin. Jiwa yang datang. Amin. Kita pernah kedatangan orang ngemis-ngemis, ntar aja ya, mau kita mau aja Pak Mari, air putih aja masuk aja. Aduh kita, oh tadi terbuka, ah iya ya kita sama usir-usir, ya bukan usir, secara halus, ntar aja ya nanti kalau ketemu dia lagi, udah dosa ya. Makanya Pak ya, saya bilang, mau saya nak mau kasih. Ya, bahkan ada orang yang agak stres-stres datang. Oh pernah ya? Kita tutup itu misalnya, wah ini kan Mbak, fakta-fakta yang disinggal ya. Awas ada orang gila, anak-anak itu awas deh. Padahal ini katanya jiwa, ini kan hal-hal yang mungkin kecil, tapi aduh saya bilang, iya ya, puji Tuhan, jangan karena saya udah pakai jas, saya terima orang-orang yang aduh perlente-perlente kan. Ya, kita udah biasa sama ini, pernah dari, bukan pernah lagi, mungkin bagian dari gereja besar, ya kan, kita sudah lihat bagaimana, tapi memang kalau Tuhan tetapkan ada gereja-gereja rumahan begini, untuk siap panen di sekitar Anda, amin. Jadi kita ini alat mitra dari semua gereja yang ada bersatu, amin. Kemudian gereja CK 7, yang tinggal mau pilih, ya R1, R2, R3, tapi kebanyakan masih R3 yang di jalanan ya. Gereja R3 banyak jalan tuh ya, dan di mobil yang santai dengan R3 ya Pak ya. Nah R4 tapi kita sini ya, atau berapa ini dia Bu Vivi ya, rahasia ya. Kenapa ini CK1? Kita mengadopsi ini CK ini, nak kebetulan di CK ini cabang 16 tahun baru dilahirkan jadi gereja Pak. Orang ujuk-ujuk bangun persekutuan langsung gereja 16 tahun ya, kita pontang-panting. Orang bilang Pak udah saatnya Pak, udah pernah pikir soal, udah memang kalau mau dipikir dari dulu ini dari papanya Pak Novri masih ya, sekarang almarhum tahu-tahu muncul ke generasi yang waktu kami bentuk ini Pak Novri belum aktif waktu itu. Wow. Tapi bibitnya buahnya tumbuh, papanya udah pulang ke surga, anaknya Tuhan munculkan. Wow. Itu kan jadi 16 tahun puji Tuhan, 16 tahun udah banyak yang pergi persekutuan 16 tahun itu ya. Kalau kita ngotot hanya karena untuk bangun gereja ya, satu bulan aja kan udah rame langsung. Tapi kalau belum waktu Tuhan, maka terlalu sangat luar biasa. Harus 16 tahun dilahirkan dari gereja. Itu dengan pergumulan kan. Bergumul itu ya, saya kontak dengan Bu Dewi gimana. Kita coba kontak dengan Pak Novi bersambut gayung. Oh ya puji Tuhan. Modal apa? Ya modal iman. Kalau bahasa dunia bilang modal dengkul. Tapi modal iman. Perasaan pulsi ya, Pak Cahaya dan Tim juga pernah memberkati kita. Haleluya. Amin. Kita bersyukur ya hari ini tamu membawa berkat. Haleluya. Baca berapa? Saya dengan iman 50. Enggak ya benar ngomong 50. Datang aja tim yang banyakin, tapi puji Tuhan saya percaya omongan itu enggak sia-sia. Amin. Saya bilang ada bahasa Indonesia. Memang ada. Haleluya. Terjadi lah. 60 Pak. Berarti Tuhan mau kirim 60 sih. Amin. Pak kalau penuh gimana? Mekarkan suruh pergi kemana lagi mereka? Enggak usah ngumpul banyak-banyak lantas akhirnya
jadi tabu semua. Itu saja teman saya, sekali lagi terima kasih buat saya dengan tim dan pelayanan yang ada ya, karena memang ya merupakan bagian untuk memberkati. Ini baru altar call kita ya, setelah 6 bulan kan belum pernah memang. Saya baru rencanakan khotbah tentang jiwa, apa tuh rencana ya, rencana mengkhotbahkan ini Pak. Kita keluar malam ini, itu Tuhan tentukan yang untuk malam ini. Saya rancang-rancang, ada catatan suatu saat yang mengkhotbahkan tanggal jam, ya sudah dikhotbahkan malam ini. Itu pun didapat setelah Pak Novi ngomong, inilah gereja mulai. Bukan sekedar ngaku-ngaku Pak Novi ya, tapi memang ya untuk gereja seperti ini semua anugerah. Bukan karena bangga ini, kepada 3, 2, 4 kalau tidak diurus juga kan bahaya juga. Ya kan banyak diberi, banyak ditutup ya. Jadi dengan berbuka cabang dia, Tuhan tolong Tuhan. Saya kemarin dan hari saya mesti datang. Ya. Nah, bukan sekedar kita undang Pak apa saya tidak datang, saya datang Tuhan. Saya akan datang lebih awal di hari ini, saya kira ayo datang lebih awal ya. Bisa ada tempat. Tuhan Yesus berkati. Shalom, shalom, shalom. Amin. Amin. Amin.